Good morning, geng. Oke, hari ini Jabar ada di ladang doa. Oke, di sini menempatkan beberapa puluh log lah kelulut. Oke, ikut betul hari ini, bulan ini adalah musim madu. Jadi kita akan cek bagaimana hasil madu dia. Oke, mungkin saya akan buka yang ini. Dan berpadukan dia punya corong. Oke, ini memang aktif ah. Ini kalau kita akan tuai di sini memang dia akan serang, sebab saya ini saya ternak di dalam hutan. Jadi cara saya menuai adalah saya akan angkat topeng ini dan letakkan di sebelah sana supaya mengurangkan serangan kelulut. Oke, geng, buka dulu. Jaga. Buka. Banyak nih suron. Banyak madu suron. Oke, salah satu kelebihan menuai cara ini, kita tidak perlu pakai pakaian pelindung kelulut, sebab kotak madu ini kita angkat ke tempat lain. Oke, di samping itu meja ini juga boleh diangkat-angkat, kita boleh pindahkan dari satu tempat ke tempat lain, di mana tempat itu yang paling teduh lah, ataupun tidak panas. Oke, tempat ini saya bawa jauh daripada tempat tadi. Oke, itu. Oke, jadi cara ini mengurangkan risiko serangan kelulut. Dan ini cara ini sangat santai lah. Tidak penat, tidak perlu pakaian pelindung. Oke, boleh kipas-kipas juga. Oke, dan jika mau music, oke, boleh pasang music lah. Ini pun penuh, geng. Dia punya madu ini kecil lah. Dia punya size kantung madu kecil berbanding tadi. Tetapi dia punya madu ini berlapis lah. Berlapis sehingga setebal 2 inci lah. Ini dalam anggaran, ini saya rasa boleh dapat 800 hingga 1 liter. Yang tadi kita dapat 600 ml. Oke, untuk kerja lebih cepat kami menggunakan 2 alat penyedot. Ini sebenarnya ada 3, tapi mungkin kami guna 2 salah. Petri. Log keempat. Oke, ini pun jenis hitam, dia punya kantung madu kecil pula.
Oke, ini banyak propolis tapi madu dia kurang. Oke, ini anggaran 500 ml lah, lebih kurang. Oke, untuk yang kotak yang kelima ini, dia punya madu sudah berapa banyak? Sebab dua minggu yang lalu kami, di sini kami ada demo menuai madu menggunakan alat minol. Oke, ini setakat ini 1.5 liter. Dan di sini juga masih ada lebih kurang 800 ml belum dimasukkan ke dalam botol. Awek pada lu deh. Lu